Spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda sedang menyaksikan Pastikan Sahih edisi Isnin 13 Mac 2023 bersama saya, Nadir Nordin. Penonton, sudahkah anda membuat semakan pada hari ini terhadap sebarang perkongsian info di media sosial? Jangan mudah terpedaya dengan berita ataupun maklumat di media sosial. Lakukan semakan terlebih dahulu. Jangan bertindak terburu-buru. Untuk mendapatkan kepastian suatu berita, anda boleh salurkan ke portal sebenarnya.my. Kita mulakan dengan segmen sahih. Ayuh kita ikuti penjelasan video menghina dan memfitnah PDRM oleh penceramah agama. Menurut kenyataan Polis Diraja Malaysia PDRM, ada mengesan penyebaran satu klip video yang kembali ditularkan melalui media sosial. Klip video tersebut memaparkan seorang penceramah agama mengeluarkan kenyataan menghina dan memfitnah warga PDRM ketika menyampaikan ceramahnya dengan mendakwa polis tidak sembahyang Jumaat serta menggelarkan anggota polis sebagai bodoh kerana membuat tugasan perangkap had laju di jalan raya. Semakan mendapati klip video berkenaan adalah rakaman pada tahun 2016. Rekod menunjukkan penceramah terbabit telah dituduh di bawah Seksyen 500 Kanun Keseksaan Kurungan Fitnah di Mahkamah Magistrate Barat Daya Pulau Pinang pada 26 Ogos 2016 dan dijatuhi hukuman denda sebanyak RM7,000. Orang ramai diingatkan agar sentiasa berhati-hati ketika memberi sebarang kenyataan dan tidak mengeluarkan ucapan berunsur fitnah. Polis sedang menjejaki suspek yang terbabit melakukan khianat menconteng pagar Masjid Andalusia di Bandar Laguna Merbok di Sungai Petani Kedah dengan tulisan menghina Nabi. Ketua Polis Daerah Kuala Muda berkata, bagaimanapun setakat ini, tiada tanggapan dilakukan dan siasatan masih diteruskan. Kes disiasat mengikut Seksyen 295 Kanun Keseksaan. Kejadian yang dipercayai berlaku Selasa lalu disedari pengawal keselamatan sebuah bangunan berhampiran selepas menyedari terdapat kesan contengan dengan tulisan yang menghina Nabi. Difahamkan pengawal keselamatan itu ternampak seorang lelaki sedang menconteng tembok berkenaan menggunakan cat merah. Dimaklumkan, pengawal keselamatan sempat menegur lelaki berkenaan menyebabkan suspek bergegas meninggalkan lokasi dan tidak sempat ditahan. Kejadian itu mengejutkan penduduk di situ dan suspek perlu ditangkap segera bagi mengelak berlaku lagi kejadian sama. Polis mengesahkan kejadian pergaduhan yang berlaku di tengah jalan sebagaimana video tular di media sosial berpunca daripada kemalangan melibatkan dua buah lori di Jalan Pelabuhan Barat yang menuju ke Pelabuhan Barat Kelang pada Sabtu lalu. Ketua Polis Daerah Kelang Selatan berkata, semakan dijalankan mendapati kejadian dipercayai berlaku kira-kira jam 3 petang. Sehingga kini pihak polis tidak menerima sebarang aduan ataupun laporan polis berkenaan kejadian tersebut. Siasatan dijalankan di bawah Seksyen 160 Kanun Keseksaan iaitu kesalahan melakukan gaduh gempar di tempat awam yang boleh membawa hukuman penjara selama tempoh 6 bulan atau denda sehingga RM1,000. Semakan juga mendapati individu yang terlibat telah membuat laporan kemalangan di Balai Polis Trafik IPD Kelang Selatan. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kejadian ini diminta untuk menyalurkannya terus kepada IPD Kelang Selatan di talian 03-3376-2222 atau mana-mana Balai Polis yang berhampiran. Polis mengesan pemandu kenderaan pacuan empat roda yang dapati memandu secara melulu sehingga menyebabkan kemalangan di lebuh raya Persekutuan pada Jumaat lalu. Timbalan Ketua Polis Daerah Petaling Jaya berkata, kejadian itu dipercayai berlaku pada kira-kira jam 10.49 pagi. Menurutnya, kejadian itu dirakam menerusi kamera papan pemuka sebuah kenderaan yang memaparkan pacuan empat roda tersebut dipandu dalam keadaan melulu dengan memotong beberapa kenderaan di lokasi kejadian.
Pacuan empat roda tersebut kemudiannya bertindak melanggar sebuah kereta jenis Pro 2 Asia sebelum berlalu pergi. Orang ramai yang melihat ataupun mempunyai maklumat berkaitan kejadian diminta menghubungi mana-mana balai polis yang berhampiran dan kes disiasat di bawah Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Adakah anda pasti asal-usul berita yang anda terima? Adakah anda benar-benar pasti dengan maklumat dan berita yang anda terima itu? Ikuti pesanan mesra ini. Perhatian semua terhadap ancaman skam. Ia berkaitan skim penipuan pelaburan Sen Capital. Sejumlah 42 laporan polis telah diterima dengan nilai kerugian berjumlah RM6,718,395.70. Orang ramai diminta sentiasa berwaspada dan melaksanakan semakan sebelum menyertai mana-mana skim pelaburan. Dapatkan maklumat lanjut melalui sumber rasmi seperti Semak Mule, Alert List, Bank Negara Malaysia BNM dan Security Commission sebelum membuat keputusan menyertai skim pelaburan yang meragukan. Ini pula adalah hati-hati dengan skamer yang mempergunakan tabung haji. Jangan terpedaya. Ikuti pesanan ini. Tawaran haji. Alhamdulillah, tercapai juga impian aku. Hai, tapi aku baru je buat daftar haji. Apalah, terakhirlah buka. Nanti. Jangan buka dulu. Kerana sekarang ni ada modus penipuan terbaru skamer. Sekiranya anda menerima pautan, laman web yang mencurigakan dari nombor yang tidak dikenali, jangan sesekali membukanya, apatah lagi memuat turun di peranti anda. Modus ini memudahkan si penipu untuk mengakses peranti anda termasuk juga menggodam maklumat perbankan anda. Kalau curiga, jangan percaya. Pesanan ringkas ini dibawakan oleh Tabung Haji. Jadi, ayo sama-sama kita kenali ciri-ciri skamer yang memperdaya bangsa menggunakan tabung haji. Moga Allah SWT pelihara dan menghindari kita daripada menjadi mangsa seterusnya, insya-Allah. Pastikan sahih berat seketika. Kembali selepas ini kami bawakan segmen Semasa. Berita palsu parah kepada masyarakat. Menyebarkan berita palsu. Tular di media sosial. Kerana anda boleh dikenakan tindakan undang-undang. Isu semasa dalam negara. Beroperasi dengan selamat. 20 universiti awam sedia ada. Menangani inflasi. Iaitu mengenai cacar monyet. Sebalik pada minggu ini. Juga diramal boleh berlaku dalam maklumat terkini dan tepat. Bagi segmen notifikasi. Untuk minit terakhir menyambut Hari Jantung Sedunia. Hentikan spekulasi. Pastikan sahih. Tak pasti, jangan kongsi. Untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negeri akan dipertahankan hak mereka. Tuan tanya, biarlah saya jawab. Duduk. Ikuti mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen Malaysia ke-15 di Dewan Rakyat pada 14 Februari hingga 30 Mac 2023 dan di Dewan Negara pada 21 Mac hingga 6 April 2023. Wahana ekonomi kami cerakinkan. Perkembangan komoditi juga perniagaan.
Agenda Rakyat, Analisis Pasaran dan Kewangan. Paparan teknologi terkini dan inovasi tempatan. Semua ini kami bawakan dari perspektif ekonomi Kerajaan Perpaduan. Hanya di BIS Malaysia, progresif dan mampat. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Seperti biasa, untuk mendapatkan sumber berita yang benar, tepat dan sahih, anda boleh ikuti media sosial rasmi kami seperti di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube dengan carian Berita RTM. Seterusnya adalah segmen Semasa. Kerajaan akan mengenal pasti pekebun di negara ini yang terjejas akibat banjir, musim hujan yang masih berterusan dan tidak menentu. Sukar bagi kerajaan untuk menyalurkan bantuan ketika ini. Kerajaan masih memfokuskan kepada bantuan kepada penduduk terjejas di beberapa buah negeri yang dilanda banjir. Walau bagaimanapun, bentuk bantuan itu nanti akan disalurkan melalui badan-badan bukan kerajaan bagi memastikan pelaksanaannya lebih pantas. Datuk Sri Fadilah berkata kerajaan masih memfokuskan kepada bantuan kepada penduduk terjejas di beberapa buah negeri yang dilanda banjir. Lepas ini pasca tak payah bau kita nyerahkan lah. Bila sudah selesai keadaan macam di Johor, banjir masih ada. Air belum turun tapi. Bila selesai kita akan matuk lah. Biasanya kita akan matuk juga dengan matuk cuci rumah dan sebagainya. Walau bagaimanapun, bentuk bantuan itu nanti akan disalurkan melalui badan-badan bukan kerajaan bagi memastikan pelaksanaannya lebih pantas. Datuk Sri Fadilah bercakap kepada media selepas majlis penyerahan voucher khas Back to School di Kuching. Seramai 1,500 murid sekolah rendah dan pelajar sekolah menengah sekitar kawasan Petajaya menerima bantuan voucher tersebut. Klinik perubatan am swasta, GP serta doktor kontrak digalakkan untuk bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan KKM bagi program lanjutan waktu operasi di 52 klinik kesihatan terpilih. Jalinan kerjasama itu secara tidak langsung membantu mengurangkan beban petugas kesihatan sekaligus memberikan perkhidmatan terbaik. Dia boleh ada pertambahan petugas juga. Kita juga menggalakkan juga contract workers, for example, contract doctors untuk bersama. Dan kita juga menggalakkan jika ada macam GPs daripada swasta untuk juga mengambil bahagian dalam program ini. Projek Pulau Selatan Pulau Pinang PSI hanya akan diluluskan jika memenuhi syarat ketat laporan penilaian kesan kepada alam sekeliling EIA. Keputusan Jabatan Alam Sekitar JAS yang menolak laporan EIA bagi PSI sebelum ini membuktikan projek itu tidak mendapat layanan khas walaupun disokong Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Sebarang isu berbangkit atau penemuan yang dikenali pasti semasa menilai laporan EIA itu akan dikemukakan kepada penggerak projek serta bahagian perancang ekonomi negeri Pulau Pinang sebagai pihak berkuasa meluluskan projek itu. Even if EIA is approved or not approved, it depends on the pihak yang meluluskan, penggerak projek. So which is the state authority. EIA does not bound in that sense. Okay? Itu pertama. Kedua, if it's so loose, kita takkan tengok Penang South Island ni dah 3-4 kali revise. So what I'm saying is that the process is quite thorough, but even then, yeah, it's subject kepada penggerak projek whether to jalankan projek itu atau tidak. We are looking at improving the EIA process so that it is much more efektif lah. Naratif berkisar tentang Palestin perlu disampaikan dengan jelas bagi memastikan generasi kini memahami perjuangan membebaskan negara itu daripada kekejaman rejim Zionis Israel. Masyarakat perlu terus menyokong dan membina kesepaduan mengangkat suara pembebasan yang lebih efektif. Langkah itu sekaligus membawa Palestin ke arah negara berdaulat selepas dijajah hampir satu abad.
vaksin, yang pertama adalah moral kita sendiri. Di kalangan umat Islam itu sendiri harus cekal untuk memperjuangkan hak mereka. Dan yang kedua adalah kita melihat bahawa antara cabaran paling besar dalam memperjuangkan perjuangan rakyat Palestin ini adalah dunia Islam itu sendiri yang sentiasa berpecah belah dalam banyak isu-isu. Dan saya fikir bahawa dia bukanlah tidak boleh menuju satu kearah perpaduan dan sebagainya. Tapi saya fikir bahawa semua harus memainkan peranan, sama ada pemimpin, rakyat dan setiap individu dalam negara kita harus memainkan peranan itu untuk menyatukan umat Islam. Aplikasi Minecraft Shopee iaitu Minecraft Shop akan diperluaskan sebagai platform pemasaran digital antarabangsa. Sasaran itu bagi memperkasa pendapatan usahawan kraftangan tempatan. Ia merupakan antara inisiatif yang dilaksanakan melalui Kraftangan Malaysia di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC selain penganjuran Hari Kraft Kebangsaan HKK 2023. Beliau berkata inisiatif tersebut dilaksana melalui Kraftangan Malaysia selain penganjuran Hari Kraft Kebangsaan HKK 2023. HKK merupakan aktiviti pemasaran secara fizikal, tetapi kami juga menyediakan inisiatif pemasaran secara digital di bawah platform Minecraft Shop. Kita nak menggalakkan lagi lebih ramai usahawan craft kita menggunakan inisiatif yang disediakan platform ini. Kita dah ke arah digitalisasi, jadi kita membantu usahawan-usahawan untuk mereka lebih mahir bagaimana untuk nak menguruskan perniagaan mereka melalui platform yang kita sediakan ini. Beliau ditemui selepas majlis penyampaian hadiah beli putar dan menang sempena Hari Kraft Kebangsaan 2023 di Komplek Kraft Kuala Lumpur. Syarikat penerbangan Batik Air akan menyediakan penerbangan tambahan melibatkan destinasi domestik bagi menampung permintaan tinggi pada sambutan Aidilfitri nanti. Penerbangan tambahan ditawarkan untuk perjalanan dari 17 April hingga 2 Mei ini. Sejajar pertambahan itu, 10,000 tiket tambahan dengan tambang tetap akan ditawarkan bagi penerbangan ke Sabah dan Sarawak, manakala 4,000 tiket tambahan disediakan bagi penerbangan domestik di sekitar Semenanjung. Tambahan tiket telah pun dibuka dan bakal berakhir hujung bulan ini. Susulan permintaan yang tinggi, beliau turut menggalakkan orang ramai membuat tempahan awal bagi mengelak kehabisan tiket. Baik penonton, pastikan saya berehat sekali lagi kembali selepas ini dengan segmen yang terakhir iaitu segmen notifikasi. Jangan ke mana-mana. Kementerian Pendidikan Tinggi akan diperuntukkan 15.3 bilion ringgit. Tambahan daripada 14.5 tahun 2022. 436 juta ringgit membaik pulih infrastruktur, mengganti peralatan usang. 35 juta dana meningkatkan kesali hubungan internet di Universiti Pendidikan Tinggi di bawah program Malaysia Research and Educational Education Network. Bagus, ini adalah satu usaha kerajaan yang patut kita hargai dan kita banggakanlah bagi membantu rakyat kita yang agak susah sekarang. So, ini agak economical untuk customer kita lah. Untuk saya rasa kita kena support lah sebab
pada masa sekarang ni kan, dengan ekonomi yang tak menentu. Jadi program macam ni yang dapat mengurangkan beban. Bagi saya benda ni patut digalakkan sebab dia boleh membantu banyak lagi golongan yang apa ni, yang tak berkemampuan lah. Ataupun orang-orang yang macam maksudnya lagi memerlukan macam ni. Sebab dia satu set balut sangat. Ada air, ada nasi, ada lauk dengan sayur sekali. Kembali lagi bersama kami dalam Pastikan Sahih. Ini adalah media-media yang terakhir untuk segmen notifikasi di mana kami akan war-warkan hebahan untuk anda sertai. Baik, kita teruskan dengan naratif khas. Jangan lupa untuk saksikan pada malam ini dengan topik yang dibawa adalah Inisiatif Pendapatan Rakyat bersama tabu yang diraih yang berhormat Muhammad Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi, dan juga bersama dengan pengacara anda iaitu Tuan Syed Munawar Syed Mustar pada malam ini 9 malam di saluran TV1, siaran serentak di saluran berita RTM. Anda boleh saksikan juga melalui saluran MyTV. Dan untuk mudah di mana saja anda berada, muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Untuk berinteraksi juga, anda boleh pergi ke Facebook Live Berita RTM. Ini pula kita bawakan seterusnya, Minggu Glaucoma. Ya, sedunia pada 12 hingga 18 Mac 2023. Ya, kalau kita dapat saksikan moto ataupun perkataan yang dikongsikan, kata-kata himbangnya adalah "The world is bright, save your sight." Dan seterusnya kami bawakan buat anda, ya, masih lagi sempat untuk sertai Hari Kraf Kebangsaan. Ya, malam ini adalah malam yang terakhir, iaitu 10 malam, ya, pada 1 hingga 13 Mac 2023, 10 pagi tadi dah pun bermula sehingga 10 malam ini. Jadi ya, 10 malam ini adalah hari yang terakhir. Jadi mana yang belum sempat lagi, ayuh sama-sama kita meriahkan Hari Kraf Kebangsaan. Dan ini adalah eksplorasi budaya, kuis seni budaya. Kategori terbuka, ya, dan juga tarikhnya adalah 1 hingga 30 Mac 2023. Syarat-syarat penyertaannya seperti yang tertera, anda boleh hubungi talian 0326148200 ataupun anda boleh hantarkan email ke eksplorasibudayajkkn@gmail.com. Ya, seterusnya adalah ya, Kajang 2, stesen kereta api Kajang 2. Ini untuk makluman anda semua. Ayuh sama-sama kita ketahui maklumatnya. Ya, dibuka mulai 13 Mac 2023. Dibuka pada hari ini. Ya, anda boleh layari laman sesawang www.ktmb.com.my untuk mendapatkan maklumat yang terperinci. Dan ini adalah pengambilan calon guru tajaan Kementerian Pendidikan Malaysia tahun 2023. Program Ijazah Sarjana Muda Pengurusan PISMP. Ya, jadinya calon SPM tahun 2020, 2021 dan 2022. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Pastikan Sahih untuk hari ini sampai di sini saja. InsyaAllah hari esok anda akan bersama dengan rakan setugas yang lain pada pukul 4.05 petang di saluran TV1. Ingat, tak pasti, jangan kongsi. Pastikan Sahih setiap Isnin hingga Jumaat pada pukul 4.05 petang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.